puasa kalian udah beli makanan untuk buka puasa. Aku sama Yesus juga mau buka puasa. Puasa daripada jajan-jajan. Kita lagi ada di Supermall Karawaci. Kita kesini cuman mau minum kopi, guys. Ini jam 5:30. Ayo. Dan kita paling cuman sampai jam 6:30 paling lama. Karena kita mau komsel jam 7. Oke. Pantengin kita terus. Kita mau ke Dunkin. Guys. Oke. Karena Dunkinnya ternyata promo buy one get one free-nya itu cuma cuma satu minggu. So ini hari Senin. Jadinya minggu ini. Ini Senin. Kalau hari ini kita enggak mungkin ada di mall. Kita di gereja ibadah. Kita memutuskan untuk ke Jeko. Ya kan? Maklumlah. Kita kan anak kos. Anak kos yang membuka kos. Ya, kamu jadi kita berjalan ke sana. Jadi kita berjalan dulu menuju Jeko. Share-nya 70% pemirsa. Iya. Nanti aku tunggu sampai 100% gratis. Biasanya ada yang kasih. Oke, okay, see you di Jeko. Kita nggak dapat tempat. Untuk menunya nanti saya panggil. Kita udah beli es coklat. Es coklatnya Jeko itu, kalau kalian suka susu manis itu aku saranin belinya di Jeko. Kalau di Dunkin dia tuh kayak es coklatnya yang kayak pure coklat pakai air, susunya sedikit, jadi kayak masih terasa pahit-pahitnya, kayak ada serbuk-serbuknya. Pokoknya kalau es coklat aku bilang ini belinya di Jeko. Donat juga sih, kalau kalian yang suka yang lebih berlemak manis banget itu mungkin bisa beli Dunkin. Tapi kalau misalnya kalian suka yang donatnya agak kopong terus kayak lebih gurih, terus rasanya tuh enggak, maksudnya variannya tuh beragam, itu kayaknya Jeko deh. Karena kalau donat tuh kalau Dunkin itu walaupun dia variannya banyak tapi kayak rasa-rasanya menyerupai gitu, kayak blueberry, strawberry, min-min, pokoknya Macy's udah. Tapi kalau Dunkin kan kebalik-balik, sorry. Kalau Jeko itu dia ada kacang, ada almond, ada green tea, pokoknya macam-macam. Dan pilihan menu-menu makanannya tuh di Jeko itu kan banyak, ada Jeko gitu, pokoknya gitu. Habis minum kita terus balik, kita mau beli makanan Budi. Dan ambil uangnya emang. Keadaan Supermall Karawaci. Itu ngapain?
Marah banget lagumu. Kemana? Enggak tahu, berarti lo enggak tahu lagu Petualangan Serina ya? Yang mengapa bintang bersinar? Mengapa? Filmnya bagus tapi. Air mengalir. Mengapa dunia berputar? Lihat segalanya bukan ya. Lebih dekat dan kau akan mengerti. Sama lagu yang sahabatnya, ku sembagal itu kan sebelum kan ini. Bila kita dapat memahami matahari menemani kita dalam lagu masih 2 tahun. Oh iya. Monina. Aku 96. SMP kayaknya bobok. Ya lu 91. Isi dunia. 90. Dalam lelap setia. Ternyata lu tua banget. Tanpa terpaksa. TV-nya aja TV Jambi. Jambe tau gak? Jambe tuh dekat hutan. Iya, waktu game KR. Iya. Oke guys, kita akan pulang. Sekian vlog hari ini yang singkat dan gak jelas. Tapi kalian harus nonton, harus nonton. Awas kalau nggak nonton. Harus like juga. Like, share, dan komen. Jangan lupa di subscribe. Pencet yang ada apa? Merah-merah lonceng itu. Tulisannya subscribe dan ada gambar loncengnya itu dinyalain, berlangganan seumur hidup gratis. Dah.